Mesir di bata mata do Rusia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan teh. Amin. Tapi parhorasan manugut madi hita mang neng. Tuhan na hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita dan menjadi rema dalam hidup kita sepanjang hari ini. Tertulis dalam Markus 12 ayat 33. Demikian kebenaran firman Tuhan. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi. Dalam renungan kita, diajak untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Ini berarti kita mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, dengan menuruti segala perintahnya, dan menaruh perhatian penuh kepada kepentingan-kepentingan Tuhan, dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan merangkum seluruh diri kita. Mengasihi dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Dengan segenap jiwa berarti menyerahkan segala perkara, nafsu, keinginan kepada kehendak Tuhan. Dengan segenap akal budi berarti memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, bukan berpikir kepentingan diri sendiri. Dengan segenap kekuatan berarti bertindak dengan sekuat tenaga menegakkan keadilan dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi dan juga yang mengasihi. Hukum yang sejalan dari mengasihi Tuhan yaitu mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara logika, perkataan Yesus ini mudah dimengerti karena mustahil seorang mampu mengasihi dan menghormati orang lain jika dirinya sendiri tidak dikasihi. Pertanyaannya, siapakah sesama manusia yang dimaksud Tuhan? Apakah hanya sebatas anggota keluarga kita, satu suku, satu agama, atau hanya orang yang dekat dengan kita? Menurut pemahaman orang Yahudi, bahwa sesama itu adalah sesama Yahudi. Sementara di luar itu adalah kafir yang tidak layak untuk dikasihi. Dan yang paling menyedihkan, mereka hanya mengasihi orang-orang tertentu sesuai dengan jabatan, status sosial, sedangkan orang-orang miskin, terpinggirkan, orang sakit, para janda dan orang berdosa, tidak mereka pedulikan dan membiarkan ditindas dan menindas mereka. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sama dengan orang Yahudi? Hari ini Yesus menegur kita bahwa mengasihi itu tidak sama seperti cara orang Yahudi. Melainkan sesama kita adalah setiap orang, siapapun itu, jadi mengasihi sesama sapa seperti diri sendiri. Berarti memposisikan mereka sebagai orang yang berharga dalam hidup kita. Bahkan Yesus mengatakan kita harus mengasihi sesama meskipun dia membenci atau memusuhi kita dengan mendoakannya. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah menciptakan kita dengan kasih dan dengan mengasihi kita menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diukur dari kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan menanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi berkat bagi pasangan? Sudahkah saya menjadi berkat bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi tempat saya bekerja di gereja? Dan terutama, sudahkah saya menjadi kesenangan bagi Yesus? Ataukah ada kebencian di dalam hati karena terlalu banyak yang menyakiti kita? Kebencian menjauhkan kita dari hadapan Allah seperti kebencian Kain yang akhirnya membunuh adiknya Habil. Mari kita melepaskan rasa benci, dendam, iri.
dan belajar mengenakan kasih Tuhan agar buah roh senantiasa menyertai kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu, kita adalah pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yaitu mengikuti teladannya. Salah satu dalam hal kasih, Alkitab menuliskan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Ketika berada di bumi, fokus pelayanan Tuhan Yesus adalah melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Seperti tertulis, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Melihat orang yang lapar, hatinya tergelak oleh belas kasihan dan diberinya mereka makan. Banyak orang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Orang yang buta dicelikannya, bahkan orang yang mati sanggup ia bangkitkan. Dia tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Tangannya selalu terbuka bagi semua orang. Dalam Matius 11 ayat 28 berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan hanya itu saja, ia rela mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Semakin besar kita mengasihi Tuhan, semakin besar pula kasih yang akan kita salurkan kepada sesama kita. Sebaliknya, bila kasih kita kepada Tuhan itu kecil, maka kecil pula kasih kita kepada orang lain. Kita sulit untuk bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi selalu berbuahkan perbuatan-perbuatan baik. Mengasihi berarti membalas kejahatan dengan kebaikan. Mampu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Mengasihi berarti memberi, bukan hanya menerima. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum yang terutama dan utama. Mengasihi tidak hanya cukup dalam teori, tetapi membutuhkan tindakan dalam banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang paling hina, kita telah melakukannya untuk Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi, mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus jika kita tidak mengasihi orang lain. Kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus jika kita tidak bisa mengasihi orang lain. Selamat mengasihi dan selamat dikasihi. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.